Usaha restoran punya kewajiban untuk terkait wajib pajak ini. Nah sekarang ini kita lihatnya kan bahwasannya di rumah makan Bebek Sinjai ini biar diketahui oleh khalayak mereka ini ada harusnya ada kontribusi kepada pemerintah daerah. Setelah ini kita akan menagih nanti dengan penguasa restoran. Ketika ini tidak ditaati, otomatis kita akan merekomendasikan pengusaha restoran ini untuk ditutup. Jika tidak menaati pajak restoran ini.